Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat arang sekang dari padi. Ya, arang sekang padi tanpa menggunakan cerobong asap. Jadi kita hanya menggunakan sabuk kelapa, ya. Jadi ini kita sabuk kelapa, ya. Jadi arang sekang yang akan saya buat ini mungkin skala kecil, ya, cuma dua baskom. Nah, ini dua baskom dan itu arang sekam padi sangat berguna untuk sebagai media tanam. Nah, karena kebetulan saya punya banyak tanaman di rumah, ya, ada bunga-bunga, ada lombok, ada juga beberapa tomat, ya. Jadi ini saya akan membuat arang sekam. Nah, jadi kita bakar dulu. Nah, kita membuat bara dulu dari sabuk kelapa. Kita tunggu sabuk kelapanya membara atau jadi arang dulu. Nah, nanti setelah itu kita tuangkan ini sekam padi di atas bara. Jadi kita bikin bara dulu. Ya baik, setelah sabuk kelapanya membara, kita tuangkan. Ya.
angkang. Arang sekamnya. Ya, jadi kita tunggu sampai arang sekang ini habis membara, terbakar menjadi arang ya. Nah, yang ini juga nanti jangan terlalu lama, jangan sampai semua arang ini menjadi abu gosok ya. Jadi ini setelah terbakar semua, nanti kita siram pakai air, kita semprot air agar jangan sampai jadi abu gosok ya. Ya baik, kita tunggu sampai terbakar semua. Ya baik, setelah kita tunggu sekitar 2 jam ya, sekam padinya sudah hampir terbakar semua. Dan kita balik-balik ini semua agar semuanya terbakar. Nah, ini hampir sudah hampir jadi nih. Ya. Ya itu kita tunggu sampai terbakar dan kita siram ya. Kita siram pakai air supaya tidak jadi abu, nanti jadi abu gosok. Ya kita tunggu dulu. Ini setelah 2 jam menunggu ya, sudah hampir selesai. Sebentar kita siram dengan air. Jadi sekam padi sangat bagus dijadikan sebagai media tanam.
lagi pekarangan rumah, kita bisa menanam bunga-bunga lombok tomat. Nah, ini ada, saya punya lombok dan ada tomat saya. Ini hampir jadi. Kita tunggu lagi. Ya. Ya. Oke. Sekam bakarnya ini saya kira sudah bagus. Nah, supaya tidak terbakar semua menjadi abu, nanti menjadi abu gosok, kita siram menggunakan air ya. Ini kita semprot sedikit demi sedikit seperti hujan ini. Dekat ke sini ya. Ya, abu sekam padinya. Ya, ini merata ya, ini terbakar sampai di dalam. Dan ini masih ada ini sabuk kelapa. Kelapanya berubah menjadi arang. Kita semprot sampai basah semuanya. Kita siram sampai habis ya, supaya sekam bakarnya tidak menjadi abu. Ini sabuk kelapa. Ini jadi kita cara membuat sekam padi tanpa menggunakan corong asap ya. Jadi ini kita cuma menggunakan sabuk kelapa dan ini sukses ya. Ini sudah tersiram semua. Sebentar kita ukur, kita kasih masuk di baskom berapa hasil yang kita dapatkan ya. Ini 2 baskom ya. Ini nanti kita ukur, masukkan kembali di dalam baskom sebentar ya. Ya, diambil. Ikan dulu, kita mau ya. Oke, kita ini
sabuk kelapa. Ya. Sabuk kelapanya jadi arang. Kita ukur berapa hasil yang kita dapatkan. Kita masukkan ke dalam baskom. Ya. Arang yang kita sudah basahi, ya arangnya ini 1/2 ya. Ya ini sekitar kita dapatkan 50%. Ya. Ini sabuk kelapanya jadi arang. Sabuk kelapa jadi arang yang kita bakar pada awal. Oke, guys, ya. Jadi ini kita sudah dapatkan hasil akhir. Ya, jadi sekitar 2 baskom kita bakar dan kita dapatkan hasil pembakaran 50%, ya. Jadi kepada seluruh pemirsa yang ada di manapun saja berada, ya, kalau Anda suka video saya, ya, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel saya, ya, ini ya, supaya channel saya bisa berkembang, ya, dan Anda bisa mengikuti video-video tutorial saya berikutnya, ya. Nah, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.